Hai, selamat belanja. Jumpa lagi bersama Bapak di sini, guru yang selalu semangat menciptakan sumber daya manusia yang maju dan unggul. Hahaha. Ups, sorry, ceplosan. Selamat belajar dari Sabang maupun sampai Merauke yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Hehehehe. Kali ini kita akan belajar tentang materi perhotelan, khususnya yaitu laundry. Jadi, bagi siswa SMK Pariwisata, disimaknya. Oke. Selamat belajar, adapun kompetisi dasar yang kita akan pelajari pada kali ini yaitu memahami pencucian. Kemudian diharapkan juga setelah sahabat belajar menyimak materi ini, diharapkan sahabat belajar mampu melaksanakan proses pencucian. Sahabat belajar, berbicara tentang laundry. Nah, di sini siapa sih yang masih dicuciin sama orang tua? Oh no. Malu ya. Oke, nah di sini kita akan membahas nih sebagaimana sih beratnya orang mencuci itu. Nah, tentunya di sini kita tidak akan menggunakan teknik manual ya, tetapi menggunakan tips-tips mencuci ala hotel. Sekarang kita akan memulai belajar tentang bagaimana sih tahapan laundry itu. Nah, disimak ya. Pertama, setelah pakaian kotor itu kita terima dari kamar tamu, yang kita lakukan sebagai petugas laundry adalah melakukan pengecekan atau yang disebut dengan checking. Nah, petugas checking ini disebut dengan checker, bukan checker ya. Oke. Nah, apa saja yang kita cek dari pakaian tamu yang kotor ini? Yaitu kita harus mengecek di kantongnya atau di saku dan lain sebagainya apakah ada barang-barang berharga, misalnya seperti surat-surat penting atau mungkin uang. Kalau uang jangan diambil ya. Oke ya, ketika misalnya ada uang atau surat-surat penting itu harus dipisahkan agar tidak basah ketika dilakukan proses pencucian. Tahapan yang kedua adalah pemilahan jenis pakaian. Berdasarkan apa saja kita memilah pakaian tersebut? Pertama, kita memisahkan pakaian berdasarkan mengenali label yang ada di pakaian tersebut. Apakah pakaian itu dapat dicuci menggunakan air atau kita laundry atau harus menggunakan teknik yang lain yaitu dry cleaning. Kemudian berikutnya kita pisahkan berdasarkan dari jenis warna dari pakaian tersebut. Kita harus menganalisanya apakah pakaian tersebut mudah luntur atau tidak luntur. Nah, sebaiknya kita pisahkan kedua pakaian ini supaya pakaian yang warnanya mudah luntur tersebut tidak merusak pakaian yang lainnya. Berikutnya, pisahkan berdasarkan warna putih atau bukan. Sebab, kalau warna pakaian berwarna putih itu digabungkan dengan warna yang lain, tentunya akan merusak dari tingkat kecerahan putih dari pakaian tersebut. Oleh karena itu, harus dipisahkan ya. Dan terakhir, pisahkan pakaian yang bernoda berat dan memerlukan proses penghilangan noda yang khusus atau yang disebut dengan spotting. Tahapan ketiga adalah pre-washing, yaitu tahapan di mana sebelum kita melakukan pencucian di mesin cuci. Adapun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika pre-washing ini, yaitu yang pertama adalah wetting, yaitu wetting yang dimaksud di sini adalah membasahi pakaian tersebut dengan cara mencelupkan atau merendam pakaian pada ember atau tempat lainnya. Ketika kita sudah lakukan perendaman, selanjutnya adalah kita melakukan spotting. Seperti sudah dijelaskan tadi, spotting ini adalah menghilangkan noda dengan cara yang manual. Caranya adalah dengan menggunakan hand brush. Nah, biasanya noda-noda yang perlu kita hilangkan pada tahapan spotting ini adalah noda-noda pada bagian kerah meja, kerah kemeja. Kemudian lengan bawah ketiak dan di bagian-bagian yang khusus lainnya yang memang terkena noda. Nah, khusus untuk pakaian yang berwarna putih, nah itu dilakukan proses pemutihan pakaian menggunakan pemutih laundry atau bleaching. Selanjutnya adalah proses pencucian utama atau washing laundry processing. Nah, proses pencucian ini juga tergantung dari mesin yang digunakan. Ada yang mesin yang
cuci otomatis, ada yang mesin cuci yang manual. Proses pencucian dilakukan dengan cara memasukkan pakaian kotor terlebih dahulu ke mesin cuci, kemudian ditambah dengan air secukupnya dan deterjen sesuai dengan banyaknya pakaian yang kita akan cuci di mesin cuci. Kemudian ada yang disebut dengan proses ekstraksi atau pemerasan pakaian. Nah, fungsi pemerasan ini adalah menghilangkan kandungan air pada pakaian sehingga mempercepat nanti proses pengeringan pakaian. Nah, apabila sudah diperas atau diekstraksi, langkah selanjutnya kita adalah proses pengeringan pakaian atau drying laundry process. Biasanya proses pengeringan ini itu disarankan menggunakan mesin tumbler dryer. Oke, setelah pakaian kering, apa yang selanjutnya kita lakukan? Ya, betul, menyetrika atau laundry pressing. Nah, setelah nanti pakaian itu kering, saran saya sih kalau bisa sih keringnya itu 90%. Gitu ya, masih agak basah-basah dikit lah, supaya nanti mempermudah kita untuk proses pressingnya ini atau menyetrikanya ini. Oke, karena sifat dari kain yang masih agak basah-basah sedikit itu akan mempermudah nanti proses dari penyetrikaan. Nah, ini dia proses yang terakhir, yaitu finishing. Nah, proses finishing ini adalah yang penting untuk diperhatikan karena akan menjadi citra dari sebuah pelayanan kita terhadap kepuasan tamu. Finishing ini juga disesuaikan dengan request tamu, apakah menggunakan folding atau menggunakan hang on a hanger. Nah, itu tergantung dari request ya. Baiklah sahabat belajar, bagaimana? Apakah sudah paham nih dengan penjelasan Bapak terkait dengan tahapan dari laundry? Nah, untuk mengetahui informasi lebih banyak, tentunya ini harus dilakukan dan dipraktikkan. Dan jangan pernah bosan untuk belajar. Karena SMK bisa, SMK hebat.